kemana gitu kan. Fungsinya banyak gitu. Ada untuk orang nikah lagi, kadang bisa ngingetin kita pagi-pagi bangun kan, ning 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 ning, bisa juga. Itu musik apa enggak? Alarm ya. Alarm itu musik. Tegang kali, santai aja lah. Nah, fungsi musik. Tapi aku cuma mengingatkan gitu, kita udah punya tradisi, kita udah punya alam Indonesia ini memang alam yang begitu kaya gitu. Dengan ilmu, dengan petuahnya, dengan maknanya yang menurut aku itu enggak bisa habis-habis gitu. Tergantung kita bagaimana menggalinya dengan kreativitas. Salah satu contohnya misalnya kesenian randai gitu kan. Kita selalu mikirnya ini anak apa? Pandangan saya terhadap lampu merah gitu. Lampu merah itu yang kita selalu lihat tuh merah dan hijau. Kasihan kuning kan. Padahal kalau enggak ada kuning, enggak ada hijau. Enggak ada hijau. Enggak ada kuning, enggak ada merah. Nah, itu manusia kan gitu. Nengoknya yang itu gitu. Tapi jangan direduksi. Kita harus nengok negatifnya gimana, nengok positifnya harus gimana gitu. Jangan kita nengok realitas itu yang positif aja gitu. Nah, kembali lagi kayak kesenian tradisi itu misalnya pertanyaan gitu. Kayak dulu ada yang nanya itu si Giring namanya. Saya nanya Giring, kenapa begandu itu dinyanyikan pada waktu anak mau tidur gitu. Kenapa? Oh, kebiasaan, kata Giring, kebiasaan orang tua tuh begini bang, kayak gitu. Padahal ada sisi yang lain yang kita kadang gak mau tahu gitu. Apa sisinya? Menarik. Tapi memang kadang orang-orang tradisi dulu gak tahu dia cara bilangnya seperti apa. Sebenarnya ilmiah gitu.